Apa kabar Koi Lover? Jangan lupa bahagia. Hari ini sore mendung dan pastinya tetap masih bersama ikan koi. Ikan koi ini cuaca mendung loh. Mendung, barusan hujan. Hari ini tadi tanggal berapa ya? Tanggal 11 Maret hujan lebat, Blitar hebat hujannya. Hari ini kita ada ikan kecil ukuran 12 sampai 14 cm. Ikannya seperti ini, ada di bawah. Ini ikannya ada kurang lebih 30 ekor. Ini nanti akan kita barter dengan sesuatu. Nah, ini ikannya campur. Ada kohaku, soa, sironya ada, terus ogon gindrin, yamabuki ogon gindrin. Bentar lagi kita buka. Nanti kita buka, kita hitung lagi ada berapa ikannya. Kemudian kita antar ke pemilik barang tersebut. Nanti barangnya apa? Jangan kemana-mana, ikuti terus videonya. Sekarang kita bawa keluar dulu ikannya, kita buka, nanti kita ganti kantong plastik yang baru, lalu kita antar ke pemilik barang. Ini ada pembeli dari mana Mas? Surabaya. Dari Surabaya dengan Mas siapa ya? Heri. Mas Heri. Piro yut? Kita cek dulu, ambil 2 ekor. Ini ada kohaku dan sanke. Kohakunya ukur, sankenya 25 cm jantan. Kohakunya Nah itu ukurannya 32 cm jantan. Yang ini harganya kelihatan ya, 400.000 harganya di sini. 400.000. Kemudian sankenya tadi berapa? 350. Sankenya mana? Sanke sesuai foto. Nah, ini sankenya 350. Oh, 50 tak ilangin aja. Iya. 50-nya kita ilangin aja karena masnya datang langsung ke sini. Ambil 2 ya, Mas ya. Oke. Jadi berapa? 400 sama 300. 300 700.000. Kameramen ganti. 700.000. Bayaran besok malam Minggu. Malam Sabtu, guys. Lah, video kan naiknya hari Sabtu, berarti kan besok malam Minggu. Gini, Pak, aku larut duit jan. Motoku ijo. 1 2 3 4 5 6 7. Oke, siap. Terima kasih, Mas. Ini ikannya kita packing, kita masukkan dalam kantong. Ini untuk sendiri apa pesanan, Mas? Pesanan tiba teman. Oh, pesanan untuk teman. Nanti jangan lupa di karantina ya, Mas ya. Karantina lagi, karena walaupun di sini kita karantina, itu lebih baik nanti di tempat di rumah sebelum masuk sekolah di karantina. Nah, sekarang lanjut ke ini ikan yang akan kita barter. Ini ikannya akan kita barter dengan apa? Kita packing dulu. Thank you.
Laurentius Bonaventura. Oh, ini yang mesen, Mbah, jenenge wangel e. Laurentius Bonaventura. Bonaventura. Oke. Okay. Ini saya. Si. Kalau masnya yang mana? Ini Heri Givana. Heri Givana. Oh, ini masnya yang Heri Givana. Oke. Okay. Nanti teman-teman kalau pengin cari ya, ini profilnya si Rene. Ini profilnya Heri Givana. Ini jualan juga enggak? Enggak, Mas. Oh, enggak. Pribadi ya? Pribadi. Oke, kita lanjut sini. Kita lanjut, ini kita hitung dulu. Empat. Sembilan. 13. 17. 21. 23. 26. Oke. Mas pamit. Oh iya, 29. Oke. Terima kasih, Mas. Hati-hati. Dia mau ngomong apa, Son? Ikannya ada 29. Ini nanti akan saya antar, nanti COD. Dan barangnya apa nanti tunggu. Tunggu sampai ketemu di tahu nanti COD-nya di mana, ikuti aja videonya. Dan mana he? Dan terus. Kita masukkan untuk bawa ikan koi, jangan miring gini ya, tapi menghadap ke depan. Nah, ini supaya ikannya nggak gerak, kantongnya nggak gerak. Kalau miring, kocak-kocak nanti ikannya stres. Kalau gini lebih aman. Ini kita mau berangkat dan sama admin di TTP. Ini probiotik yang mau kita kirim, nanti kita mampir JNE, kemudian kita lanjut gas lagi. Ini kita ke JNE dulu. Di kawasan wisata Makam Bung Karno ini banyak becak wisata. Aduh, anakku menguap kok bilang ayam. Nah, ini dibawa masuk ke JNE. Ditaruh aja. Oke, sudah, kita lanjut ke Kenting. Lewat mana ini? Lewatnya ya tetap sana toh. Kita putar balik lah. Iya, katanya saya. Kita putar balik aja. Lewat sana bisa enggak? Enggak bisa, bangnya sempit. Kita putar balik. Wes, gunun. Nanti enggak apa kok. Ini kita lewat di parkiran Makam Bung Karno, parkiran wisata Makam Bung Karno. Jadi area kita dekat di kawasan wisata Makam Bung Karno. Ini kita mau COD dulu, COD ikan koi dengan sesuatu. Kita ambil kanan naik. Kita ambil kanan. Oke, karena kondisinya hujan, jadi langsung kita antar ke rumahnya aja.
Kondisinya Blitar hujan. Ini masuk bisa nggak ya? Waduh, jebol ya jalannya. Gak usah. Jalannya jebol. Kayaknya kita nggak bisa masuk. Bisa nggak ya? Bisa, bisa, bisa. Kita mundur dulu. Jalannya jebol. Jebol itu. Kali ini jebol. God. Coba kita masuk. Betul kan bisa berapa bolong? Oke, kita masuk dan nyampe. Kita ambil dulu ikannya. Nah, ini kita bakar. Kulon-kulon. Kulon-kulon, cek. Uangnya saya kelon, teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini. Mister Kenting. Ya. Namanya Kenting. Ini ikannya. Kenting. Terus, barangnya mana? Ini. Transaksi. Kita transaksi di sini. Sabunnya lian, loh. Tak apa-apa. Monggo. Nah. Oh iya, nanti sana dulu. Ini ikannya mohon diterima. Baik, terus saya dapat ini. Barternya karo master. Jadi di sini ada softies. Ini kita dapat berapa ini? 12. Kita dapat 12 box. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 12 box softies. Ini rangkap 3 play. 3 play, satu boxnya isi 30 masker. Gratis. Gratis anu. Gratis apa? Apa nih? Mana itu gratis kah? Gratis apa itu? Oh, ada dompetnya. Di dalamnya ada dompet masker. Oke, ini nanti tak jual. Walah. Jadi nanti tak jual, Ejer. Karena saya punya toko itu untuk jualan yang seperti ini. Jadi nanti tak jual. Oke, makasih ya, Madu. Sama-sama. Nah, video kita sampai di sini dulu. Maskernya. Oh, ini buat Madu ya, Wah. Ini dapat berapa nih? Hah? Berapa biji? 29 ekor tadi tak dong. Tak terima tak masuk kali. Siap. Thank you. Nah, oke, video kita sampai di sini dulu. Dan ternyata kita tadi barter 29 ekor ikan koi, kita tuker itu apa? Beden. Oh, beden. Ada motor lewat. Oh, mau masuk. Motor mau masuk rumah sebelah. Nah, jadi ikannya kita barter dengan softies, masker. Semoga nanti berguna karena sekarang masih pandemi, jadi kita harus wajib menggunakan masker dan wajib mangan karo nyambut gawe. Masker, madang, kerja. Masker, kerja, masker, kerja, madang, masker. Wis pokoknya seperti itu. Dan semoga video ini bermanfaat, semoga video ini menghibur. Jangan lupa alon-alon pokok langsung. Salam koin untuk persahabatan.